pas semua. Ini cincin lu mepet-mepet. Masih. Video ini wis ping telu deh masuk video deh. Masuk. Nggih. Andene kowe ora laris nasi. Ini apa? Oh, itu ya masa buat video. Enggak, aja tadi yang saat ini tadi. Video itu video lagi masa ini ada video ngomongi Pak Enggo. Oh alah anu nih ibaratnya si tinggal ini satunya lagi mau esok mau mati. Singgi. Singgi itu sing, sing setri. Oh mak eh berarti. Marmi itu loh nama. Iya mak Marmi. Lalu orang kata aja sok sumya. Masa lemu nih kok tadi? Hah? Tak lemu nih kok? Iya. Dan ini orang rambutnya di siapa ini? Sumir. Ya Allah, ini orang rasa bawa warai ini sumir. Anu deh. Oh, sumir mesti orang. Ya rambut putih ini buatan sakit kalau tuko. Nama ini manusia tadi. Iya. Manusia. Oke. Sekarang mari kita bahas satu persatu, mulai awal sampai akhir ya sahabat. Jangan lupa disimak videonya, jangan sampai di skip, tonton sampai selesai karena di dalamnya ada beberapa ilmu, metode maupun cara yang harus dipelajari oleh pemula. Jadi yang tadi, langkah pertama tadi ketika saya sisir, di situ rambut bapak ini sedikit lemas, sudah campur putih dan tidak terlalu lebat dan tidak kaku, dan minta pemotongan pendek rapi bagian samping kanan kiri belakang dipotong lurus ke atas. Jadi langkah yang pertama yang saya lakukan seperti biasa yaitu saya menggunakan cut nomor 2 close yang tadi ya, pada awal tadi close, saya naikkan ke atas langsung. Dan teknik ini, cara menggunakan cut nomor 2 di sini, close di situ, adalah cara yang sering saya lakukan. Dan cara ini selalu saya pakai ketika saya mencukur customer saya. Jadi tidak saya open close, tidak saya open tuasnya. Karena menurut saya 2 close itu sudah memenuhi atau sudah mencakup semua guard. Jadi kita tidak terlalu lama-lama ketika menggunakan guard atau ketika kita memotong rambut customer kita. Jadi usahakan langsung saja menggunakan 2 close. Kalau Anda atau sahabat yang sudah menonton video saya sebelumnya dari awal sampai akhir maupun dari pertama saya upload, pasti saya menggunakan cut nomor 2 close. Kalau enggak gitu saya menggunakan cut nomor 4 close. Jadi tidak saya buka kecuali cut nomor 1 buka tutup. Terus di situ setelah itu ya kita gunakan cut nomor 1 tuas tutup lagi. Namun sebelumnya tadi saya menggunakan trimmer ya sahabat, karena permintaan dari bapak ini yang minta pada bagian atas kuping dipotong mepet. Jadi kita itu ketika pekerjaannya, pengerjaan rambut pada bagian samping itu nggak terlalu lama, nggak terlalu bertele-tele, nggak terlalu lama-lama, dan tidak membuang-buang tenaga. Misal begini, kalau Anda mengikuti channel saya, kalau kita gunakan 2 open maka nanti akan ditindas atau ditindas dengan cut nomor 1 open lagi. Itu nanti akan membuat lama, efek lama ketika kita mencukur rambut.
Tadi yang ingin saya sampaikan adalah itu ya. Terus sahabat bisa lihat ya, langsung ke pembahasan video ini. Kita cek pada bagian belakang samping, setelah itu kita bersihin sebelum kita sambungkan antara trimmer dengan guard nomor 1 tuas tutup. Maksud saya ya trimmer 1 tuas tutup tadi. Kita sambungkan menggunakan zero close atau tanpa guard. Kita tutup tuasnya dulu lalu kita open. Kita naikkan sedikit demi sedikit, kita sambungkan ya sahabat. Jadi saya sering menggunakan cara ini ya. Cara sederhana yang sudah saya ramu, sudah dari dulu. Jadi awalnya saya juga menggunakan cut nomor 3, nomor 4, nomor 2 close, open. Namun setelah saya amati, setelah saya kerjakan, ternyata lebih efisien, lebih cepat menggunakan cut nomor 2 close. Saya sering menggunakan cut nomor 2 close. Terus kita tutup lagi tuasnya, kita sambungkan. Dan di situ sahabat bisa melihat ya, ada banyak lengkungan di kulit bapak ini, terutama pada bagian belakang. Itu terlihat masih ada rambut yang tebal. Dan ini pada dasarnya adalah karena memang kulit bapak ini ada yang cekung. Terus kita naikkan sedikit demi sedikit menuju ke atas menggunakan kosong tuas buka. Jadi dibutuhkan kelenturan tangan. Jadi sahabat harus menyimaknya ya. Terus kita gunakan cara seperti ini, kita iringkan. Kalau perlu kita gunakan cut nomor 1 tuas tutup. Terus bagian tepi kita tempelkan ke kulit yang cekung tadi. Kalau sedikit naik kita open. Jadi semacam itu caranya. Di sini juga seperti cara overcomb ya sahabat. Jadi ngomong-ngomong sahabat, kalau ingin menggunakan cara ini ya harus digunakan. Setelah itu kita bahas pada bagian atas ya, simak sampai selesai. Olah yang nang kene nang gone didik ora tas mung olah. Nggih. Wis nang didik iki. Thank you.
Pak ini mau cek atau kosong motor ada ini. Cek. Mau cekin. Tak cek ini. So ini. Naik dia turut deh. Rapikan sing dok. Apa kaya syukurnya ini apa orangnya? Entah sing terus di Garut sudah anak itu di tulis ini Tawang itu loh entah Poncok itu Poncok-poncok orang Poncok-poncok ya Poncok Terulang ya Poncok terulang ngomong itu ngomong aku kono kan dondong ganteng sama ikan aku deh, cek mana deh. Nenek Budi, Mau apa? Itu coba kita video ya pon itu nih deh masalah nih deh.